Ini toke pohon, dia lebih gelap. Toke rumah warnanya lebih orange. Yang menghitung kamu atau saya? Kamera udah siap kan? Siap. Ya siap. Bang dari atas kali, Bang. Ya, sini. Udah, yang penting kelihatan semua. Ya. Satu, dua. Oke, siap ya. Mau ngomong dulu sama kamera? Nggak ada yang mau ngomongin ya? Iya. Nggak usah banyak ngomong, langsung bertindak itu lebih bagus. Satu. Satu, dua. Sahabat, ketemu lagi di Lucky Game Channel. Pada video kali ini, saya bareng sama si Bolang ini. Si-nya pakai E, si Bolang. Dia ini memang menurut saya termasuk anak yang berani juga dan nekat. Dia bawa toke, nantangin saya untuk digigit toke. Saya langsung bilang, enggak deh, gue nggak berani deh. Kalau lu berani nggak? Kamu berani nggak? Berani, om. Jadi kamu nantang saya dan saya nggak berani, terus kamu berani? Berani dah. Kamu digigit 5 toke sekaligus? Ya. Jadi sebenarnya apa sih ini tujuannya? Sebenarnya kampanye digigit toke ini sebenarnya adalah bagus buat toke. Ya. Supaya orang-orang pada nggak takut sama toke, supaya toke nggak dibunuh-bunuh. Sebenarnya itu sih, idenya itu. Nah, jadi ketika digigit toke, saya digigit toke, semua digigit toke, kayak, itu kan karena kebetulan tokennya nggak galak lah atau apapun macam-macam. Tapi anyway, kita bawa kamu ada banyak toke ini dan kamu banyak. Siap digigitin. Lima toke mau digigit di mana? Ya, kuping, sini, sampai sini. Sini tuh di sini, di dada? Di dada. Kena baju berarti nggak sakit dong? Oh, buka. Oh, buka baju? Buka baju dong. Oh, iya. Jadi tokennya ini ya? Ini tokennya nih? Iya. Tokennya sehat semua kan? Sehat. Ya, ini nggak kesiksa kan tokennya? Nggak dipecat-pecat, nggak kesiksa kan? Pegangnya jangan terlalu keras. Mau digigitin. Ini berarti konsekuensinya kamu akan berdarah-darah loh. Pasti itu, Om. Dan kamu berani? Berani itu. Ini kamu yang nantang ya? Saya yang nantang. Oke, ya udah kalau gitu kita lanjutin aja. Ini perbedaan antara toke pohon sama toke rumah. Kalau toke pohon itu warnanya lebih gelap, lebih hijau ke hitam-hitaman. Kalau toke rumah itu putih, agak orange-orenan. Ini toke pohon, dia lebih gelap. Toke rumah warnanya lebih orange, lebih kelihatan ya. Ya, sahabat, sekarang ini si Pindi si Bolang udah buka baju, udah siap dengan tantangannya sendiri. Dia nantang saya bilang, udah saya nggak berani deh, kamu aja terserah. Nah, ini teman-temannya juga udah nyiapin amunisinya, toke-tokenya udah mau ditempelin di badan-badannya. Udah siap ya? Siap, Om. Oke, jadi nanti kompak ya. Jadi pertama biar nggak satu-satu langsung. Kamu kan di dagu sini. Iya. Kamu udah tahu ya. Dada, jadi iya. Satu, dua, tiga, itu semua tapi udah deket dulu. Jadi udah deket semuanya. Udah deket semua. Satu, dua, tiga, yang gitu. Oke, siap? Yang menghitung kamu atau saya? Om yang hitung. Ya, udah deket semua ya. Udah tahu mana arahnya ya. Kamera udah siap kan? Ya siap. Bang dari atas kali, Bang. Ya, udah sih. Udah, yang penting kelihatan semua. Ya. Satu, dua, tiga. Tiga. Jadi kamu punya anting model baru ya? Iya. Emang ini sakit ya? Sakit. Udah bang, gue puas. Ini gak mau, dia bau. Ini betah ya. Tidurin. Oke. Enggak tidur, tunggu tentang. Biar nempel. Ini dia cacak-cacak kamu deh. Iya. Tempat ambil air. Enggak, taruh di ubin aja. Bang, ambil air. Lepas aja biarin. Jangan ditarik. Geledek. Ya enggak ada petir ya? Kalau misalnya kita bubar aja terus dia apa yang terjadi? Ya udah pulang yuk. Ya pulang yuk. Terus dia. Miring ke sini. Miring. Ke bawah. Nyengsol. Kanan ke kanan. Jangan bohong.
kelihatan dia lagi ngapain. Nah, dia lagi ngapain sebenarnya? Sahabat saya enggak tahu dia lagi ngapain. Dia sujud lah. Salah. Dia ngapain? Eh, lu kenapa dong gini? Udah lagi tambah lagi. Kamu di studio sendiri, supaya kenceng. Eh itu, enggak, ambil air aja, ambil air. Ambil air ya? Iya, biar ambil air. Selepas. Ayo kita doain bareng-bareng ya. Ya tidak, gue lepas gak? Lepas. Ambil air dia. Belum, kita masih ada. Tidak, gue masih. Belum lepas. Jadi kecil gigi kita masih. Di ujung. Oh, pedes banget dong. Puas lo pada. Emang kalau kamu bangun dia enggak ini? Bisa mah. Disiram di pala tokennya aja ya. Al-Fatihah dulu tuh. Bismillah, bismillah. Enggak apa-apa gue. Ya, ya, kena amin. Enggak ngaruh sama sekali. Berilah. Aduh, pin gua mau. Ada jeruk nipis enggak? Jangan. Oh. Tambah beri lah. Kasih jeruk nipis. Wah, tempat dia nyaman tuh. Matanya udah merem sama. Itu udah kunci itu. Enggak, gitu mau bakal lepas. Udah beres. Udah beres. Enggak sampai lepas, Pin. Udah beres. Enggak lepas. Wah, ini bikin status nih. Aduh. Anda saya ke kamar mandi bentar ya. Iya, ayo. Oke. Jadi ini saya kasih tip cara melepaskan toke. Mau baju sih. Oke. Nah, dari depan ke belakang. Pelan-pelan, lupa. Ya, pada lupa. Jatuh. Perasaan dia. Jadi kan kalau hewan darat itu pasti nggak kuat kalau kena air ya, terlalu lama. Justru yang kecil yang susah. Itu susah nyempil. Jadi dia nantangin saya, sekarang dia rasain sendiri apa yang dia rasain nih. Ya kurang lebih kayak gitu tuh. Wah, ini mau bener-bener dong, letek memang. Oke, telepon ya. Aku dapetin lagi tuh, Pak. Kalau ditarik, comeback loh. Iya. Paling bandel nih ya. Apa lagi mana tadi? Kesel. Dia lagi nyari toke padahal di sini. Aduh. Ini toke yang paling bandel tadi nih. Jadi gimana lihat? Ada luka-luka enggak? Ada luka-luka? Ada sih. Ya dikit ini dikit. Tinggal mau digigit. Selamat ya, kuping sebelah sana lihat. Selamat. Ya. Selamat ya. Tinggal itu dong tuh. Tapi luar biasa sih ini. Jadi ini. Yeay. Saya baru pertama kali lihat orang di toke 5 toke sekaligus. Yeah. Jadi kamu termasuk ya, kalau kamu bilang kamu apa si bolang ya bagus lah gitu. Yeah. Jadi kamu memang sehari-harimu tuh memang ngeblas-blasak masuk-masuk ke dalam mana gitu. Iya, yeah, biasanya kayak gitu. Ngeblangsak ke atas pohon, turun air semua gitu. Yeah. Jadi terus kenapa kamu berani nekat digigit ini? Karena kamu udah pernah digigit dan nggak apa-apa kan gitu. Nggak apa-apa. Jadi saya cuma pengen ngejajal gimana rasanya itu digigit bersamaan. Toke itu kan kalau satu ya biasa aja. Kalau kemarin kan kuping juga pasti biasa. Cuman saya pengen jajal 5 toke bersamaan dan di bermacam-macam tempat. Bermacam-macam tempat. Bolehlah. Nah, ini kan binatang lokal. Mungkin kamu mau coba binatang impor? Ya, kamu nantang dirimu sendiri aja. Ya, itu mah saya enggak berani. Kamu berani enggak? Berani. Mau lanjut atau kita bikin video berikutnya lagi? Bikin video berikutnya aja. Oke, mantap. Kita lanjut video berikutnya. Oke. Iya, dia udah mangap. Ini dipegang sama Mr. Furton, kameramen saya. Ada bahan yang akan dites dulu atau nggak ada? Nggak ada, ini mah ringan sih sebenarnya. Oh iya. Ringan sekali. Jadi saran saya sih langsung aja, soalnya dia belum tentu mau gigit. Oke, siap ya. Satu. Mau ngomong dulu sama kamera?
Enggak ada yang mau nemuin ya. Iya. Enggak usah banyak ngomong, langsung bertindak itu lebih bagus. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Aduh, ini kasihan tapi lucu sih.